Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar Festival Beduk dan Gemak Takbir di Plaza Timur Kantor Wali Kota Jakarta Utara Selasa 21 Mei 2019. Peserta dari masing-masing kecamatan saling adu kreativitas demi mendapatkan satu tiket festival serupa tingkat Provinsi DKI Jakarta. Wali Kota Jakarta Utara Samsudin Nologo mengatakan, peserta yang tampil hari ini merupakan perwakilan dari seleksi tingkat kelurahan dan kecamatan. Satu pemenang akan mendapatkan tiket melaju ke festival tingkat provinsi. Jadi hari ini pelaksanaan festival beduk dan gemak takbir tingkat kota. Ini proses lanjutan dari festival tingkat kelurahan dan kecamatan minggu lalu, ujar Samsudin saat ditemui di Plaza Timur Kantor Wali Kota Jakarta Utara Selasa 21 Mei 2019. Ia optimis peserta asal Jakarta Utara akan kembali memenangkan festival tingkat provinsi seperti tahun lalu. Apalagi tahun ini pemerintah kota administrasi Jakarta Utara telah memenangkan berbagai ajang perlombaan, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Salah satunya Lomba Majelis Taklim yang berasal dari Kecamatan Cilincing. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.